Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng kita Polar Hunter Batam. Sekarang pagi ya, jam 7.50 di tanggal 18 bulan 12. Nah, jadi seperti yang semalam kita prediksi udah sesuai dengan apa yang kita inginkan, apa yang kita prediksi. Jadi di sini ruang-ruang, di sini ruang-ruang aman. Benar kejadian bahwa di sini ruang aman. Nah, jadi ini sudah profit di 75 dolar. Ya, 73 kan, pas banget ya. Pas banget tuh 73 dia. Dia begitu nyentuh langsung turun dia. Jadi nampaknya apa yang kita bilang dia nurut deh. Nah, jadi kali ini aja sih. Jadi kadang-kadang ada tepat banget ini, tepat banget. Cuma segala sesuatu ada yang hantam sampai ke atas, ada hantam sampai ke bawah. Tapi situasi aman di sini. Ini sudah saya transfer di akun 6831. 6831 nih. Ini 75 dolar. Sekitar sejutaan. Udah saya transfer semalam. Ini posisinya jam 5, jam 8 ya, jam 8 malam. Nah, ini jadi untuk hari ini gimana? Jadi untuk hari ini kita balik lagi nih. Jadi balik lagi ke posisi aman. Nah, jadi masih minus 7 dolar. Nah, jadi balik lagi, semalam kita buy, sekarang kita sell di 2,5 dolar. Apakah balik lagi menjadi pertanyaan besar, apakah dia bisa naik ke atas atau turun ke bawah kuat? Ini tuh Allah alam, tergantung. Nah, saya belum baca lagi news hari ini apa pergerakannya. Memang dari news yang sebelumnya nggak ada kekuatan yang bisa menaikkan dia secara kuat atau menurunkan dia secara kuat. Tapi kalau hari ini ada news yang mungkin dia bisa hantam ke atas, hantam ke bawah, kan hari Selasa. Gak tahu, news belum ada ya. Oke, ini prediksi normal harian aja. Kalau nggak pakai news, dia mungkin masih di sini titik amannya. Jadi semalam buy, sekarang kita sell. Nah, jadi kalau ini terjadi sell ya, ini bisa jauh. Bisa jauh. Bisa sampai sini. Ya, sampai 200-an juga kalau terjadi sell. Oke, untuk saya, untuk pengambilan saya ya, gak banyak lah. 100 cukup nih. 102,5 dan 290 sini. Oke. Kita lihat nanti. Nanti biar aja dia main-main di sini. Ini ruangan yang gede. Jadi kalau dia main di sini, pasti dia turun ke bawah. Oke, guys ya. Jadi kalau yang ini agak panjang nampaknya. Beda kalau semalam. Jadi kalau semalam begitu dia sampai, kita langsung tutup aja. Karena ada sesuatu
ilmu yang saya miliki, jadi dia harus ditutup. Jadi kalau ini dia berhasil turun, walaupun posisi di sini aman, tadi nggak saya tutup, saya biarkan aja dia sampai turun ke bawah sampai 100 feet. Ini lama nih prosesnya, tapi tetap kita liatin nanti kayak biasa, kita liatin prosesnya tiap hari. Oke guys ya, jadi kalau dia sampai ke atas ya jangan khawatir, coba kita lihat ya. Berarti kalau ini 40 aja. Oh, jauh jauh jauh. Jauh guys. Ini 48. 48 dia harus sini gitu. Nah, ke 88. 88. Sekitar 85. Nah itu ya. Nah sekitar 85. Jadi kalau hari ini tembus dia sampai 85 bakal habis. Nah duitnya, ini cerita prediksi nih, ini duitnya bakal habis, bakal naik ke atas. Ya kita tunggu lagi nanti di atas. Oke guys, selalu aja guys, ini akun ada banyak 4, gak usah khawatir, sekejap aja balik duitnya. Oke cukup ya, wah panjang nih guys, udah 6 menit, bosan nanti, cukup. Ya terserah mau ikutin atau mau lihat aja. Oke, salam profit selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.